Halo semuanya, welcome back to Bonel Channel guys. Bersama gue Bobin Martin. Yo, kali ini kita kedatangan drone harga 400 ribuan nih guys. KY601S. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja unboxing drone-nya. Oke, kita unboxing guys. Wow. Kita yang pertama mendapatkan satu buah controller. Dan ini sepertinya sudah diterisi 3 buah baterai A2 sebanyak 3 biji atau 3 buah. Oke, lanjut aja kita balik. Kita lihat drone-nya ini, controllernya ini empuk banget guys. Sangat empuk. Dan di sini kita terdapat tombol take off untuk menerbangkan drone otomatis dan landing otomatis. Kemudian juga di sini ada tombol untuk mematikan lampu dari si unit drone-nya. Dan 4 tombol ini untuk trim, atau kalau seandainya drone-nya terbang bergerak sendiri, kita bisa atur maju mundur kanan kiri. Dan dilanjut di sini, ini untuk RTH, tapi kayaknya untuk drone 400 ribuan nggak berfungsi ya guys. Dan ini tombol untuk foto sekali dan tahan dua kali untuk menahan menahan untuk rekam video guys. Juga di belakang sini terdapat tombol tombol flip untuk dia berbalik 360 derajat. Dan di sini ada tombol speed 1, speed 2, speed 3. Oke, lanjut. Ini drone-nya. Kita buka ya, guys. Oh, keren banget, guys. Ini kameranya di depan. Kita buka aja. Unitnya warna putih. Besar banget nih drone-nya. Ukuran 6,5 inci sepertinya. Baterainya ada di bawah, namun sepertinya sudah terpasang ya. Oh ya, sudah terpasang baterainya. Oke, dan juga kita dapat baling-baling atau propeller cadangan dan 4 buah ProGuard ya untuk pelindung baling-baling. Dan juga dapat USB untuk charger si baterai dan 1 buah obeng untuk buka baut yang ada di drone-nya. Dan juga manual book serta aplikasi untuk menghubungkan dari handphone Android ke kameranya atau iOS. Oke, tanpa basa-basi kita nyalakan dulu guys drone-nya. Seperti ini lampunya, nanti kita coba langsung terbangkan. Oke guys, drone-nya sudah kita nyalakan di depan. Kita nyalakan untuk tombol controllernya di sini. Di depan ya guys. Tekan atas bawah untuk terkoneksi. Nah, drone-nya sudah terkoneksi. Langsung kita trim ke atas. Dia akan muter. Kita langsung take off tombol di sini. Ya, take off drone-nya. Oh, drone-nya sadis guys. Sangat kencang sekali. Untuk mengetes drone ini, caranya seperti ini guys. Tombol yang joystick kiri, fungsinya kalau kita ke kiri dia muter ke kiri, di tempat ke kanan dia akan muter ke kanan drone-nya. Terus kemudian ini fungsinya untuk yang atas bawah untuk menaikkan, yang bawah untuk tekan tombol bawah untuk menurunkan drone-nya. Kemudian yang sebelah kiri lagi, sebelah kanan, tombol sebelah kanan. Fungsinya untuk kanan, kiri, maju, mundur. Oke, untuk pemula disarankan tidak main di dalam ruangan ya guys. Karena untuk pemula belum mengerti cara orientasi si drone-nya. Karena jika posisi drone mandap ke depan sini, seperti yang kita di video. Kalau kita maju, dia akan ke depan. Kalau kita ke kiri, dia akan ke kanan. Kalau kita ke kanan, dia akan ke kiri guys. Jadi untuk pemula tidak disarankan main di dalam ruangan. Oke, nanti kita coba main di luar ruangan ya guys. Oke, drone-nya sadis guys. Ini gila banget nih powernya. Ini belum 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 speed 1 tapi tenaganya gede banget. Oh iya, drone 400 ribuan ini sanggup terbang 15 menit guys. Sangat lama waktunya. Dan tombol di sebelah sini kita coba matikan lampunya. Seperti apa? Oh iya, mati guys lampunya. Kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini guys penampakannya. Oke. Oke, lanjut kita drone terbangkan di luar guys. Mantap, drone-nya mantap guys. KY601S. Drone mantap. Oke guys, kita akan ini. Oke. Drone-nya stabil banget ya. Oh, mantap. Mantap guys, drone KY601S ini belum pakai speed, kita naikin speed 1
Wow, kencang banget anginnya. Dilawan sama dia, guys. Pakai speed 2 ini, guys. Mantap. Keren ya. Kita tinggalkan lagi. Mantap drone-nya. Mantap, guys. Speed 3, guys. Turunin aja jangan tinggi-tinggi karena angin lagi kencang. Oke, langsung aja kita backflip. Mantap. Kita flip ke kiri. Oke, guys, drone KY601S. The best banget sih, guys, drone-nya powerful. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, guys. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.